Sabtu siang, tim penyidik Polrestabes Palembang Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan juragan ikan yang dibunuh oleh tetangganya sendiri menggunakan cangkul. Rekonstruksi diperagakan langsung oleh tersangka sebanyak 19 adegan dan disaksikan oleh keluarga korban. Keluarga korban yang menyaksikan jalannya rekonstruksi tak kuasa menahan isak tangis. Diberitakan sebelumnya pada Rabu 22 September lalu, seorang pria Parubaya tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Motif pembunuhan sendiri karena sakit hati sempat dimaki saat meminta uang kepada korban.